Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ETF atau Exchange Traded Fund ya. Bahasanya agak sulit ya. Exchange Traded Fund. Padahal ETF itu sederhana, Saudara. Sederhananya ya, ETF itu sama dengan reksadana. Nah, mungkin ada juga yang belum tahu reksadana itu apa. Jadi, reksadana itu adalah suatu produk investasi yang bisa kita beli dan kemudian ada manajer investasi yang menginvestasikan uang kita ke suatu saham atau obligasi atau pasar uang begitu. Oke, sekarang saya fokus ke ETF saja. ETF adalah reksadana. Ya, jadi ETF adalah reksadana yang sama-sama ada manajer investasinya. Bedanya apa? Jadi sebenarnya perbedaannya banyak. Di idx.co.id saya sedang buka juga. Itu ada beberapa perbedaan ya. Nah, sebenarnya saudara itu bisa buka ETF itu apa melalui idx.co.id. Tetapi ya sayangnya tidak semua orang itu mau membuka, membaca gitu. Oleh karena itu saya buatkan ya video ini supaya apa? Kadang ada beberapa orang itu yang lebih senang dijelaskan menggunakan suara, menggunakan video begitu. Jadi okelah saya buatkan. Jadi ada beberapa perbedaan. Yang paling jelas perbedaannya adalah kalau saudara beli reksadana itu harganya itu ya harga penutupan saja setiap akhir hari. Sedangkan ETF itu harganya bisa naik turun selama perdagangan bursa. Jadi misalnya jam 9 sampai jam 3 sore ya, sekarang jam bursanya, yaitu naik turun diperdagangkan gitu. Nah, kemudian ETF itu isinya apa? Nah, tergantung ETF-nya itu. Misalnya karena saya beli produknya itu yang syariah, ya ETF yang saya beli juga yang syariah. Misalnya dari 47 ETF itu ada dua yang syariah. Yang saya ketahui sekarang ada dua, yaitu XSSI dan XIJI. Ya. Nah, kenapa saya membuat video ini? Karena belum lama ini saya membuat story di Instagram saya. Saya baru saja beli ETF dengan kode XSSI. Nah, kode X ini menunjukkan bahwa ini produknya ETF loh begitu. Nah, kemudian kode kedua XS kan. Nah, S-nya ini manajer investasinya Sinarmas. Nah, kemudian yang satunya XIJI. X-nya itu menunjukkan ETF, I-nya itu Indo Premier. Jadi manajer investasinya Indo Premier. Oke. Nah, kemudian saat saya membuat Insta story tersebut banyak yang tanya, "Kok saya hanya beli dengan harga 9.200 tapi saya seperti beli 30 saham di indeks Jakarta Islamic Index gitu." Ya memang gitu. Karena di ETF tersebut sudah dibelikan ya 30 saham tersebut. Bayangkan kalau kita beli 30 saham JII, ya butuh berapa juta begitu. Tetapi dengan adanya ETF ya cuma 9.200 itu sudah membantu mendiversifikasikan aset saya. Jadi benar-benar sudah terdiversifikasi ke 30 saham di JII begitu. Nah, intinya ETF itu adalah salah satu produk investasi yang kita bisa berinvestasi di situ. Intinya bisa dipelajari. Saudara ketika aja ETF kemudian idx.co.id ya, supaya sumbernya itu jelas. Semua hal itu sebenarnya ada di idx.co.id. Tapi entah kenapa banyak orang yang belum ngerti, kemudian banyak tanya ke saya begitu. Ya saya senang juga ditanya ini, saya senang juga menjawab. Tetapi kan kalau ada 100 orang yang bertanya, kemudian saya menjawabnya itu 15 menit, jadi saya butuh 1500 menit dong. Nah, oleh karena itu saya buatkan video ini. Kalau ada yang tanya tentang saya, ETF itu apa sih? Nah, saya kasih link video ini. Kalau ada teman saudara yang tanya ETF itu apa, boleh dikasih link video ini. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Ini saya buat di sela-sela saya akan mengajar ya. 10 menit lagi saya mengajar. Ya saya bisalah buat video singkat seperti ini.
Oke, terima kasih saudara. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.